Persiapan bagi Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat negeri Kedah yang berlangsung di Tasik Darul Aman, Jitra, malam esok berjalan lancar. Terus sahaja bersama Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Silakan Hana. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Segala persiapan dipastikan siap semuanya sebelum menjelang perasmian kira-kira 8:30 malam esok. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan yang sedang dilakukan, saya kini bersama Ketua Division Pembangunan Hartanah BDB, Encik Zawawi Wahab. Baik, Encik, Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, boleh Tuan kongsikan apa yang sedang berlaku menjelang persiapan untuk masa sambutan Aidilfitri Madani di negeri Kedah ini? Okey, alhamdulillah. Pertama sekali, saya mewakili pengarah eksekutif Bina Rahman Berhad, Yang Mulia Raja Syarif Haji Osman, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah memilih Darman Park sebagai lokasi untuk sambutan Hari Raya Madani 2024 pada tahun ini peringkat negeri Kedah. Untuk persiapan, pihak kami melalui anak syarikat BDB Leisure telah memulakan persiapan pada 25 April lagi dan sehingga kini persiapan berjalan lancar dan diharap besok program akan berjalan dengan sempurna. Untuk makluman BDB Leisure mengoperasikan kawasan ini menawarkan pelbagai kemudahan lah, termasuknya dewan serbaguna, kita ada juga The Tent, kita ada BDB Hall di depan kita ni dan juga kawasan lapang yang sesuai untuk kita jadikan pelbagai aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi saya mengalukan agensi kerajaan, swasta dan orang ramai untuk bersama-sama dalam menggunakan tapak ni. Itu saja. Terima kasih Tuan. Baik, jadi bagi anda yang berada berdekatan dan berkesempatan untuk bersama, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan Majlis Sambutan Aidilfitri Madani di negeri Kedah ini besok bermula pukul 7 hingga 10.30 malam. Setakat ini saja perkongsian saya dapat saya berikan. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.